toyol. Dia toyol tapi perut dia buncit. Dia merangkak atas meja. Dia datang, dia menangis. Lepas tu dia cakap, yang I ingat, dia cakap dia sedih sebab tempat tinggal dia kena bawa, kena bawa pergi. Dia mengajuk. Dia mengajuk. Tapi maksudnya, contohnya you baca Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum kan. Allahu la ilaha. Tapi sebutan yes, yes. Wih, bodoh, seram. Selamat datang ke YouTube channel saya, Hizman Huzi, dalam siri Uncle Sister. Sebelah saya ni, Hanan. Yang mana dia lah Uncle Sister tersebut. Ini adalah bahagian kedua. Jika anda belum tengok lagi bahagian pertama, anda boleh tengok dekat sini. Kita orang baru je balik daripada shopping-shopping, beli. Wah, tetap nak mention. Selain daripada tu, beli produk rambut jugalah. Kita boleh tunjuk diorang kot. Kalau diorang tanya-tanya Quran apa kan. So, ini yang kita orang beli dekat. Kita orang sekarang dekat mana? Mivelli. Ya, Mivelli memang datang sini MPH cari Quran terjemahan. Sebab apa? Sebab yalah, kita nak baca bagi faham kan. Kalau kau baca tak faham, macam kau bercinta dengan orang yang bukan daripada negara yang sama. Kalau kau tengok dekat sini ke kedang, dia akan macam kita baca tu kan, nanti ada tajuk macam tu. Kita orang dah ada dah Quran ni yang hard copy and besar. Tapi ni beli sebab nak travel eh. Nanti orang tengok cakap kita menunjuk-nunjuk pula. Kalau kita travel nanti kan, kita pakai Quran besar-besar ke Masya Allah, ahli sufi. Kan. Okay, kita akan mulakan dengan cerita pertama daripada Hanan. Yo. Cerita kali ni variety sikit. From different phases of life juga. Macam mana nak tahu kedai, sesebuah kedai makan tu ada pelaris ataupun ada benda lah. You pernah tak like masuk kedai makan and then you rasa macam kedai ni macam something wrong lah, ada pelaris ke? I selalu pergi makan tempat makan yang macam apa ni, makanan kau tak sedap pun tapi ramai macam orang. Kawan-kawan aku suka bawa aku pergi situ. Kalau sedap. Tak sedap, bagi I tak sedap pun tapi ramai gila orang kat situ. Aku siap cakap lagi macam tak seperti sedap pun makan. Kedai apa? Kedai tom yam antaranya. Actually yang selalu diperkatakan banyak kedai Indonesia tau, banyak macam ni. Tapi actually yang I encounter adalah kat kedai mamak. Kalau kawan-kawan lepak I tahu lah, I kalau pergi mamak I kan minum lah, I tak makan. Macam tu lah, I cuba elak lah nak makan. Especially I tak, roti canai memang I tak makan lah. Maybe sama mamak okay, tapi like kalau tempat tu I tak biasa, I tak boleh. Sebabnya masa tu I nampak kat kedai mamak, atas meja macam ada toyol. Dia toyol tapi perut dia buncit. Dia merangkak atas meja. And then orang ni tengah makan ni, tengah makan tak tahulah sup ke apa kan. Yang makhluk ni atas meja ni, dia pergi kat orang tu, dia punya air liur masuk meleleh dalam makanan orang tu. Oh. Geli lah. After dia pergi meja ni, dia pergi meja seterusnya. Macam tu lah. Yang I nampak tu, dia tak makan. Dia jatuhkan air liur dia. Air liur dia macam meleleh dengan banyak. Dia salivating yang banyak masuk dalam makanan tu lah. Ada seorang pengarah Malaysia ni. Dia ada kedai. Kedai Melayu lah, masakan Melayu. Okay. Tak, tapi bukan kedai dia yang ada tu. Okay, so by the way, Akin blip eh. Okay, so. Aku dah agak dah. Dia ada kedai. So I pernah buat show kat situ. Kedai dia diapit oleh dua kedai mamak tau. Okay. Kiri dan kanan. Masa I datang, sebab kedai dia belum buka lagi, I datang awal. I duduklah kejap kat kedai mamak tu. And then I saw benda ni juga. Benda yang ni air liur eh. And then sometimes macam makhluk-makhluk ni, dia kadang-kadang tangan dia menjalar pada server-server yang tengah serve makanan tu. Sebab dah nampak beberapa kali di different. That's why I cakap yang I nampak adalah kedai mamak. Lepas tu kedai abang pengarah director ni dah buka, I pergilah. Dia cakap lah kau, dia sajalah sembang macam dah minum belum kan. Sebab tadi dia nampak kita orang tunggu kat mamak tu kan. I cakap je lah dengan dia, oh saya tak minum situ bang kan. Betul kan. Lepas tu dia terus cerita kat I. Dia cakap lah, mamak ujung tu kau tahu tak apa dia buat. Dia cakap kan, dia cerita lah kedai dia memang kadang-kadang susah orang nak datang. Sedangkan dia nama yang dikenali kot. Macam tu lah. Sebab dia diapit oleh kedai mamak tu. Lepas tu dia cakap kedai mamak belah kiri hujung dengan belah kanan hujung tu berlawan. Lepas tu kan yang paling geli okay, selama ni I ada dengar-dengar tapi I tak tahu, I tak sangka benda ni betul. Sampailah director ni sendiri cakap, bagi tahu apa guess ni. Dia masukkan najis dalam dia punya lauk pauk. Bukan najis, fender. Dia rendam najis dalam, satu. Yelah, dia rendam dalam kari tu. Director tu sendiri jumpa benda-benda asing, benda asing dekat dia punya depan rumah tau. Benda macam kain putih bungkus, ada paku lah, ada muntah lah dekat dia punya depan kawasan kedai dia. Dia kutip. So dia marah,
dia marah benda tu, dia pergi lah. Dia pergi senang, dia terus masuk dapur. Ayah ada sembang dengan kawan yang belajar perawatan Islam ni lah. Dia cerita pernah ada klien dia makan kat tempat-tempat macam ni, sebab dia selalu, dia memang selalu gila pergi, sampai dia mula ingat keracunan makanan. Lepas tu tiba-tiba dia terlantar yang lala, kesimpulan dia diserang penyakit misteri. Diorang dah berubah moden, tak tahu. Tapi turns out lepas tu dia rawat-rawat, dia dapat tengok memang kedai tu mengamalkan benda ni lah, benda-benda pelaris ke what. Memang dia effect kat kita lah. Sebenarnya it can effect. Okay, pasal memang dia, I just cakap dengan dia lah, okay, apa yang saya rasa kalau kedai tu macam something wrong, kat luar dia terang, bila dah masuk dalam dia macam malam. Tu betul ke? Dia kata ya. Lagi satu dia kata, awak kena perhatikan tanda tempat tu ada adalah sinki dia jauh daripada dapur. Jauh gila. Dia macam kena keluar jalan sikit baru ada. Macam tu. Which is I pernah nampak sinki yang macam ni dekat ni. Dulu lah masa sebelum panjang dia. Panjang nak beli tu. Dia cakap selalunya sisa-sisa makanan tu dia biarkan untuk beberapa hari tak basuh, supaya setan ni jilat. Jilat semua. Tapi kedai Melayu ada je. Tapi yang bahayanya adalah kedai Melayu, adalah bila kedai Melayu lain yang cuba nak sabur kedai Melayu lain, tapi pelanggan yang kena. Ada selalu macam tu. Dia sebab Melayu ni, dia nak dengki kan. Melayu kan sifat dia dengki, antara sifat je kan. Actually orang yang menghantar ni, eventually apa yang dihantar tu, sakit tu akan kena kat dia balik. Memanglah. Masalahnya, okay, the fact that benda tu macam tu aturannya, orang masih lagi sign up for that thing, which is benda tu aku tak faham. Mungkin ada yang tak tahu. Bila kita bagi tahu benda ni kat kita punya penonton, ini adalah salah satu benda yang ini adalah sebenarnya general knowledge, tapi mungkin not so general anymore lah kan. Sebab bila engkau dah macam buat ilmu-ilmu ni semua, atau santau atau ada semua, dia mesti ada bayaran dia. Bayaran dia adalah mahal sebenarnya. Dia selalunya adalah akan melibatkan nyawa kita sendiri. So maksud his dekat sini adalah, contohnya kalau kau buat ilmu-ilmu ni untuk anak, for example, mungkin anak tu kau akan dapat, tapi bini kau mati masa melahirkan. Benda-benda macam tu lah. Ataupun bila kau dah tua, dia akan makan kau balik. Korang semua yang tengok ni lah, Si Chin lah. Kau tahu tak Si Chin? Si Chin tu adalah filem seram Turki. Diorang punya ending mesti punya macam, dulu waktu muda kau pernah ambil ilmu hitam, lepas tu masa kau tua kau sesara. Memang betul. Korang kena tengok tak Si Chin tu? Si Chin tu bagi his best dan juga gori. Bayangkannya nombor 8 ke nombor 9 tu, opening scene dia orang tu minum acid. Kau rasa? Tengok tak yang scene nenek dia ke mak dia sakit kat rumah. Lepas tu dia ambil sup panas, dia tuang atas kepala dia. Serius lah. So level dia macam tu lah. So memang itu adalah kisah. Kebanyakan cerita Si Chin, his rasa kisah benar. Tapi sebenarnya bukan tak pernah berlaku dalam komuniti kita lah, orang Melayu yang mengamalkan sihir kan. Tapi kalau nak buat juga, silakan. Masa duduk kat rumah lama, sekat section 24, insyaAllah. Masa tu hujan ribut tau. Hujan ribut yang sampai pokok tumbang. Dekat depan rumah I ada pokok lah, dan pokok tu tumbang lah. And then esoknya bila dah okay, ada lori datang ambil, sebab pokok tu blok jalan eh. Start tu lepas dah hujan tu, macam biasa lah, I macam makan kena kacau lah. Tapi that time yang datang tu, dia nenek, tapi dia kebayan ke? Bukan kebayan, tapi dia tua. Bukan tipikal nenek. Wih, mana nak cakap tu eh? Maksudnya macam pelakon. Macam pelakon Malaysia buka, yang berusia. Muka dia tua lah. Muka dia memang buka berkerut yang ni. Tapi kita tahu that she is not that old. Mata terbelalak. Oh, mata yang galak macam tu. Mata yang galak macam tu. Scary lah. Bilik I, masa kat rumah tu, bilik I memang menghadap depan lah, menghadap luar yang depan. Bilik I kira bilik yang depan lah kat rumah tu, sebab bilik my parents kat belakang. Then dia datang dekat tingkap tu lah. Lepas tu menangis. Menangis terseduh-seduh tau. Okay, first night macam dia menangis-nangis macam tu, okay buat tak kisah. Lepas tu time tu bela kucing. So ada kucing kat rumah. Kucing pun takut. Benda tu dia berlarutan untuk beberapa hari. Sampai I dah takut sangat. I dah tak nak tidur bilik dan benda semua. Sebab masa tu duduk rumah teres yang masih ada neighborhood tau. So maybe mak I keluar somewhere lah, pergi rumah jiran ke, tak ingat benda tu. Tapi I sorang-sorang lah. That nenek datang. Biasalah dia akan datang. Tapi kali ni dia datang awal. Selalu datang tengah-tengah malam, tak nak tidur. Ni dia tahu orang tak ada kat rumah kot, dia datang kan. Dia datang, dia menangis. Lepas tu dia cakap, yang I ingat, dia cakap dia sedih sebab
tempat tinggal dia kena bawa pergi. Macam dia cakap, aku dah lama duduk situ. Dia menangis lah, aku dah lama duduk situ. Lepas tu dia pergi dekat aku, macam dia cakap macam minta tolong supaya bawa balik rumah dia. Message dia adalah, dia kata tempat tinggal dia dah dibawa. Lepas tu dia cakap dia dah lama duduk situ, sekarang dah kena ambil. Rumah family aku tu sampai sekarang ada lagi. Adik aku sampai sekarang duduk lagi kat rumah family tu. Rumah tu sekarang dah jadi rumah bujang. So adik aku duduk dengan kawan-kawan dia dekat situ. Dan memang akan kena kacau. Tapi kacau dia bukanlah kacau yang ekstrim, sebab hantu takkan kacau hantu lain. Betul. So adik aku tu boleh berkurang je perangai dia. Adik aku cakap dia punya, dia akan mengamuk tau. Sebab pagi-pagi nak gosok gigi, berus gigi dia akan hilang. Uish, hantu gosok gigi. Berus gigi dia hilang. Lepas tu akan banyak barang-barang semua hilang. Aku cakap lah macam, entah-entah kau yang main letak tapi tak ingat kat mana. Yeah, semua. Memang tak. Dia, adik aku cakap, aku nak letak berus gigi tu kat mana lagi, melainkan tandas. Dekat ceiling tu bunyi benda bergerak apa semua. Lepas tu aku cakap, tu tikus lah, rumah tu berapa lama pula. Lepas tu cakap, tak ada tikus, aku tahulah. Selain daripada Cik Po, sejenis lagi hantu yang kurang ajar sebenarnya adalah hantu yang mengajuk bacaan you. Dia mengajuk? Dia mengajuk. Tapi maksudnya, contohnya you baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kan? Ya Allah, la ilaha illa. Tapi sebutan yes. Aduh, seram. Tu memang seram gila. Eh bodoh, tu seram bodoh. I pernah kena sekali. Maksudnya you dah baca, dia ajuk balik. Dia ajuk, lepas tu dia ketawa. Allahu la ilaha, Allahu la ilaha. Maksudnya sebutan bodoh, seram bodoh. Diction dia tak berapa dengar. Diction dia, tapi nada you tu dia ulang. Yang paling macam kurang ajarnya, lepas dia dia menganjing macam tu dia. At one moment in my life, I pergi cari Quran semua untuk avoid this kind of thing lah. Which is kenapa mula-mula I ikut you juga. Salah satu sebabnya tu lah, I still nak buang those thing lah. Tapi ada satu fasa dalam hidup I, which is masa tu I dah tak boleh semayang, tak boleh ni semua, sebab asyik dia kacau kan. Benda macam tu. So dia terjadi masa fasa itu. Tapi ada je yang pernah DM Hayes juga, cakap macam, tapi saya iman tak kuat untuk buat sendiri apa semua. Pada kita orang, pemahaman iman tu adalah percaya berapa persen Tuhan tu wujud. Faham tak? Kalau awak cakap iman tu tak kuat untuk deal with these things, maksudnya awak punya kepercayaan bertuhan tu mungkin 80%, 20% lagi percaya kepada setan lebih. So mungkin ada 80% bertuhankan Allah, 20% bertuhankan setan. So macam, maksudnya syirik lah dekat situ kan. So kalau kau betul-betul yakin nak Allah tu betul-betul wujud, makanya iman kau dah kuat lah, dah lah, settle lah. I nak cerita pasal situation kena hempap. Sebenarnya ramai yang cakap ramai yang pernah kena benda semualah. I pernah kena beberapa kali lah. Dan beberapa kali tu keadaannya sama. Keadaannya sebab selalu orang cerita macam, oh macam mana kau kena hempap? Macam, oh okay, ada benda atas badan aku nak gerak tak boleh, aku nak bernafas tak boleh. Tapi apa yang I ingat, actually bila kena hempap tu, actually you boleh, you nak bangun, tapi ada suara cakap dengan you, tak payah bangun. Okay. Baring je. Nanti kau bangun kau sakit. Masa yang sama bila kau terbaring tu, ada macam tangan dari atas nak tarik kau. Situation yang kau tak boleh gerak tu betul lah. Memang okay. Macam tu kan. So tapi ada tangan kat atas. Nak gapai tangan dia tu susah. Okay. Sangat macam susah lah. Itu apa yang aku experience lah. Kita orang dah jarang tap tau. Kita jarang lah macam. Maksudnya? Kita jarang bermasalah macam dulu. Last 2 weeks kot, ada satu minggu tu macam kita dua-dua rasa tak best lah disebabkan satu insiden. Okay, adalah benda yang berlaku kan. Itu adalah minggu yang macam ada rasa macam tak best sikit dalam tak hati lah. Hati. Terganggu lah. Fikiran tu terganggu lah. Lately ni, I tak boleh tidur malam sebab I buat kerja tau. So I ada banyak submission lately ni. Orang pukul 12 dah tidur kan. Tak, aku baru start meeting. Hayes pun sama. Sama. Dia, kita orang sekarang dah tidur terbalik dah. Pukul 5 pagi lepas subuh baru tidur. Because of dengan tak boleh tidur, dengan satu minggu tu rasa kurang best, rasa ada benda yang bermain di fikiran lah, yang mengganggu fikiran. Masa malam tu I buat kerja macam biasa, dari belakang ada orang tap my shoulder. I dah lama gila tak kena benda ni tau. Yang tap-tap, usik-usik, apa benda semua ni. Tap-tap and then bila I toleh, I nampak orang muka dia ada separuh. I terkejut macam tu. Lepas tu I sempatlah baca, sempatlah cakap Ashrafirul Al-Azim. Benda macam tu kan. Benda tu
dia mengundur ke belakang. KI buka sliding door. So dia mengundur ke belakang macam tu. Lepas tu dia sini macam dia tembus railing tu, dia jatuh ke bawah. Badan ada semua, muka separuh. Dia cakap kan dalam WhatsApp, dia cakap, "Ha babe, ni mungkin ni ada kena mengena kot dengan yalah anything yang terjadi minggu ni lah. Apa yang tengah berlaku tapi waktu tu, I deny. I cakap macam, "Eh tak lah, aku just rasa tak ni, ni macam maybe coincident ke apalah." But I think sebenarnya this thing akan terus cuba control I balik kalau dalam posisi I yang tengah leka, fragile. Ada orang suka komen kat bahagian bawah macam, "Itu bukan kelebihan lah, itu gangguan apa dapat." Okay, whatever, whatever. Tak kisahlah kelebihan ke kekurangan ke. Tapi itu adalah sebuah pemberian Tuhan yang setengah orang dia dah mampu untuk terima dia dah. Aku punya nasihat adalah jangan cuba atur hidup orang. Itu je. Tak, macam jangan cuba atur hidup orang. Kepada mereka yang rasa tak nak percaya kepada cerita ni, eh, suka hati korang lah. Suka hati korang tak lah. Siapa paksa pun korang percaya. I am very less triggered by kalau orang cakap leka apa. Sebab cerita ni banyak kot. Penat kot. Tak apalah, it's okay. Benda tu I tak isah. Yang I marah adalah bila orang asyik cakap, "Oh kau ni gangguan, pergilah berubat. Takkan kau tak berubat kan? Kau pergi cari hashtag Uncle Sister tu, yang previous video tu, pergi tengok balik." Terima kasih banyak kerana menonton siri Uncle Sister pada kali ini. InsyaAllah pada masa akan datang, kita tunggu Hanan balik daripada dia punya travel. Haze pun balik. Balik daripada travel, tapi insyaAllah. Haze beli kamera tau, nak record bilik dia. Yes. Tapi itu insyaAllah lah, kalau aku takkan kacau, okey lah. Kalau aku ada cerita, adalah boleh tambah kepada Uncle Sister. So ada Uncle Sister Sister number two. Macam tu. So sampai kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.